riyadul jannah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dibacakan doa maulid, mari kita dengarkan bersama mauidatul hasanah yang akan disampaikan oleh al-mukarram al-habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, karena beliau tidak bisa mengikuti sampai akhir, jadi akan mauidatul hasanah terlebih dahulu. Beliau adalah putra waliullah al-habib al-habib Abdullah bin Faqih. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mohon keseluruh jamaah untuk duduk dengan tenang, untuk duduk dengan khusyuk. Mohon jangan sampai ada yang berkeliaran di tengah-tengah majlis. Kepada beliau al-mukarram al-habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, tafadhal. Wa'alaikum syukur. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. نزلتم في مجالسنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد قرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه عدد ما ذكره الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون. أما بعد، سيعيني saya hadirin hadirat atas iradah Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas inayatullah azza wa jalla, kita berkumpul menghormati, menghargai, mencintai, karena ingin mengadakan hubungan batin dengan sayyidul wujud Maulana Muhammad. Karena ingin disela-sela kehidupan sehari-hari yang monoton, bahkan terkadang dipengaruhi bau-bau penentangan kepada Tuhan, ada kita isi di sela-sela hari-hari itu pendekatan diri kepada Hadratul Rasul Muhammad, kepada Maulana Muhammad, kepada Syafi'una Muhammad. Ajaran mendekatkan diri kepada Nabi harus sering diusung oleh para ulama, lebih-lebih anak cucu beliau, lebih-lebih pecinta beliau, karena hati, meskipun mengadakan sholat lima waktu, berpuasa Ramadan, mengeluarkan zakat, membaca Al-Quran, kalau hati kita kosong, melompong daripada mengenal Hadratul Rasul, tidak akan ada yang dinamakan adwaq rabbaniyah. Tidak akan ada rasa kenikmatan di dalam zikrullah. Tidak akan mungkin seseorang merasakan nikmat membaca ayat-ayat Al-Quran kalau dia melupakan dari mana munculnya alif lam mim. Min lisani man. Siapa yang mampu mendengarkan alunan suara malaikat Jibril? Siapa yang mampu melihat sosok malaikat Jibril dengan tenang, dengan kukuh mendengarkan hadrat malaikat Jibril membacakan suratul Fatihah, membacakan suratul Baqarah, membacakan 6666 ayat, kalau bukan Maulana Muhammad, kalau bukan Hadratul Rasul. Sebentar lagi bulan Ramadan, saudara, saya ajak Anda mengingat
tadarus Al-Quran yang Anda baca, jasa siapa bisa sampai kepada Anda upacara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran? Jasa siapa kita mengenal saum Ramadan? Atas barokah syafaat siapa umat Islam tidak peduli dengan rasa haus dahaga, apalagi di daerah negara-negara yang berhawa panas, mereka semua menahan lapar, menahan haus tanpa ada niat apa-apa, betul-betul kuat dan mampu satu bulan puasa penuh karena barokat Maulana Muhammad. Karena di batin umat Islam masih mengenal nabinya, masih mencintai nabinya. Kita harus ingat saudara, bahwa umat Islam sehebat apapun Anda, setinggi apapun derajat Anda, kata Nabi, kalau sampai usia 40 tahun harus bersiap-siap menghadap hadrat Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaru ummati baina 60 wa 70. Ingat-ingat wahai umat Muhammad, kata Nabi, batas umur umatku antara 60 dan 70 tahun, saudara. Wa qalla man yablughu 80. Sangat jarang umatku yang sampai 80 tahun. Diakhiri oleh lisan Rasul, Allahummarham abna'a 70, Allahummarham abna'a 80. Wahai Allah, berilah rahmat umatku yang sampai 70 dan sampai 80, kata beliau. Setelah akhir umur kita akan mau tidak mau, suka tidak suka, akan mengarungi bahtera barzah, saudara. Dimulai dengan sakaratul maut. Untung Anda ahlul maulid, tetap Anda di dalam majelis ini. Orang-orang yang ahli maulid betul-betul cinta kepada Nabi dari hati, rutin membaca maulid, rutin hadir maulid. Kata Habib Alwi Bogor, kalau meninggal jenazahnya akan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau meninggal, Nabi Muhammad sendiri yang akan menghadiri kematiannya. Saat itu Anda akan berteriak-teriak syafa'ataka ya Rasulullah. Anda akan berharap syafaat Nabi. Ketika dokter tidak bisa menolong Anda, ketika istri Anda memegang tangan Anda berteriak-teriak, suamiku jangan kau pergi, jangan kau pulang, tidak ada yang bisa menahan Anda mengeluarkan ruh, karena sudah hatman maghbiyah, keputusan Allah. Saat itu yang bisa, yang mungkin, yang pantas dan betul-betul bisa menolong Anda hanya Maulana Muhammad, Syafi'una Muhammad, Habibuna Muhammad. Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habib alladhi turja shafa'atuhu likulli واغفر لنا ذنبنا
جهلنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Semoga saya dan Anda mendapat asrar, mendapat barokah, mendapat karamah, mendapat syafaat dari Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir, laki, perempuan, tua, muda, amin, yang terlibat masalah hutang piutang di barakatil maulid terbayar hutangnya. Amin. Di barakat Maulana Muhammad, semoga Allah Ta'ala membayarkan hutang-hutang saudara. Amin. Gadis-gadis yang belum menikah, semoga dibuka jalan menemukan pasangan yang saleh. Amin. Pemuda-pemuda diberikan pasangan yang saleh. Amin. Pertanyakan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut punya anak, saudara. Kata Nabi, ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membanggakan kalau umatku banyak, kata Nabi, jangan takut punya anak. Rizik berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai-kiai yang hadir, semoga Allah memanjangkan umur mereka, terutama sahibul magam. Amin. Pak Kiai Maiban Suryanto, dalam sedaya pengurus Pesaren Gunung Kawi, saya dari lubuk hati saya sering ziarah ke sini. Jangan dikira tidak pernah kesini, sering saya ziarah kepada Ki Zakaria, ke Yang Jugo, ke Mbah Imam Sujono. Kenapa ini melepas sedikit masalah maulid? Saya ingin bahas masalah magam sebentar. Kita bangsa Indonesia, jangan sampai salah paham. Gara-gara ada peristiwa ISIS, kalau ada orang pakai sorban ditutup, wah ini ISIS itu. Saya tidak mau lepas kopiah, saudara, sebab ini wasiat dari Habib Hussein Haddad Jombang. Selagi Indonesia, kata beliau, masih banyak orang berkeliaran memakai kopiah putih, memakai sarung, Indonesia aman, kata beliau. Karena barokah orang yang memakai pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau saya berjalan kelihatan kopiah putih pakai jenggot, oh ISIS ini. Loh. Iki goblok, Ben. Goblok. Bodoh. Tidak usah pakai dalil Quran, hadis, kitab. Baca sejarah bangsa Indonesia. Lihat foto-foto para pahlawan yang pakai kopiah putih, pakai sorban, berapa orang, saudara? Pangeran Diponegoro pakai sorban, pakai jubah. Bahkan Sahibul Magam Gunung Kawi ini, kalau saya tidak salah, saya boleh diingatkan oleh ke pengurus saya, kalau tidak salah, beliau salah satu panglima perang daripada beberapa panglima pengerang Pangeran Diponegoro. Ada lagi di Batu, siapa namanya? Mbah Batu. Sinten? Mbah Batu. Boten si jini. So. So. Ah, Syekh Abdul Ghanaim, Mbah Batu niku sing dikak Batu. Yang murid Pangeran Diponegoro, Syekh Abdul Ghanaim. Banyak, bukan hanya dua tempat ini. Kenapa baru sekarang orang berpakaian Islam diteriaki ISIS? Kalau berani teriak itu pahlawan-pahlawan dulu ISIS semua itu. Semuanya pakai pakaian Islam. Sedikit sekali yang bukan beragama Islam. Pendidikan tertua sebelum ada SD, SMP, SMA, universitas adalah pesantren. Sejarah membuktikan. Anda tahu Wali Songo masuk ke Indonesia, barangkali belum tahu. Supaya Anda tahu, Sunan Ampel itu lebih tua dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau meninggal tahun 1479 Masehi. Imamul Haddad 300 tahun yang lalu, Wali Songo 500 tahun lebih, lebih tua dari Imamul Haddad. Tolong diungkap supaya orang-orang Jawa, luar Jawa tahu bahwa yang membuka kemerdekaan Indonesia, yang memberikan pendidikan tertua adalah para ulama dan para habaib, saudara. Kaum santri, kaum pesantren. Bung Tomo waktu berperang, yang beliau teriakkan, saya mau tanya, suara apa yang bisa membakar sehingga orang-orang lupa nyawa, lupa akan mati, lupa keluarga, lupa anak, siap membuka dada mati tidak apa-apa. Suara apa yang dikumandangkan? Allahu Akbar, kata beliau. Allahu Akbar, bukan suara lain. Tolong, ajaran Islam dibuka, sejarah dibaca.
Nanti kalau orang berpakaian Islam dituding yang tidak-tidak. Bahkan kalau Anda tahu, saya mendengar riwayat ini dari almarhum Sayyidina Al-Walid Al-Imam Sayyidi wa Maulai Al-Hadid Abdullah bin Abdul Gadir, beliau mengatakan bahwa Bung Karno, tolong dihafalkan cerita ini, bahwa Bung Karno sering berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ketika dipersilahkan oleh kerajaan Saudi masuk ke dalam, beliau tidak mau. Beliau duduk bersimpuh di pintu akan masuk ke makam Nabi, menangis di situ. Apa kata Bung Karno? Saya merasa kecil di hadapan manusia besar ini, katanya. Saya merasa kecil di hadapan Nabi Muhammad. Ini presiden pertama Indonesia dan orang yang sangat dibanggakan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, mengakui kekecilan dirinya. Bahkan, maaf, beliau juga mengatakan, ketika saya bersimpuh di depan makam Nabi Muhammad, saya teringat dosa-dosa saya di masa lalu sampai meneteskan air mata karena beliau berdiri kemudian duduk bersimpuh di makam Hadratul Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, saudara, bukti yang kedua, makam-makam para wali seperti makam Gunung Kawi ini makam Islam, jangan dirubah sejarah. Kalau ada orang di luar Islam mau berziarah, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Kita umat Islam bukan tidak mengenal toleransi. Saya hidup dan lama di Jawa Tengah, di Jawa Barat, tempat Sunan Gunung Jati. Itu orang Cina lebih banyak berziarah dari orang Islam di sana. Kalau mau mantu, mandi di sana. Ahlan wa sahlan, tidak ada masalah, no problem. Tetapi jangan dilupakan bahwa makam-makam para wali yang ada di Indonesia adalah aset-aset Islam. Adalah aset-aset agama Islam, bukan aset-aset agama lain. Dan kita lebih wajib dari mereka untuk sering datang ke makam-makam para aulia. Tidak peduli wali-wali Jawi, mau keturunan Arab, keturunan Jawa, yang dinilai kewaliannya, saudara. Saya mengingat juga riwayat dari Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Ahmad bin Fakih radhiyallahu taala anhu. Beliau bacakan riwayat ini. Kata beliau, dulu ada pendiri At-Tariqatul Syadziliyah. Di NU kita mengenal ada Tariqah Mu'tabarah, jumlahnya banyak sekali, di antaranya At-Tariqatul Syadziliyah. Pendirinya Al-Imam Abil Hasan Ali Asy-Syadzili. Imam Syadzili ini mempunyai karamah lain daripada yang lain. Tidak pernah tertutup matanya tidur kecuali bermimpi Nabi Muhammad. Terbangun 5 kali, ya mimpi Nabi 5 kali. Tidur siang mimpi Nabi, tidur malam mimpi Nabi. Hidupnya dipenuhi wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu pertemuan Imam Syadzili dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berpesan kepada beliau, ya Abul Hasan, julusuka baina yadai waliyin lillah getta-getta fil ibadati iraban-iraba. Kamu duduk sesaat, sebentar, meskipun 1 menit di depan seorang wali, baik di makamnya atau wali yang masih hidup, lebih bagus daripada beribadah sampai terpotong-potong badanmu. Tolong diingat, hadihi wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ingkar dengan riwayat ini, berarti Anda bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah selalu membenarkan pertemuan dengan Nabi Muhammad. Ya ghadatan wa manama. Tidak mungkin seorang pemimpin meninggalkan rakyatnya. Tidak mungkin seorang pemimpin meninggalkan orang-orang yang mencintainya. Apalagi Maulana Muhammad. Kata Nabi sebelum beliau wafat, saudara, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Nabi Muhammad tahu bahwa hati para sahabat akan terluka apabila beliau berpulang ke Hadratullah azza wa jalla. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau beliau ke kamar mandi, begitu beliau kembali kepada Nabi, beliau katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa mukamu tidak bisa lepas dari pelupuk mataku meskipun aku sedang berada di kamar mandi, kata beliau. Kecintaan yang luar biasa ashabu Rasulullah kepada beliau. Kalau Nabi mati bagaimana ini? Kalau Nabi Muhammad sampai meninggal bagaimana perasaan mereka? Nabi Muhammad SAW yang mengetahui kegundahan hati para sahabat,
Beliau katakan kepada mereka, hayati khairan lakum wa mamati khairan lakum fa idza ana muttu tu'radu a'malukum alayya. Aku hidup, kata Nabi, sangat baik. Ketika aku mati tidak ada perubahan, tetap sangat baik. Karena semua amal-amal kalian, kata Nabi, Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang menyampaikan kepada beliau. Di dalam riwayat lain, min tariqati ahli al-batin, min tariqati ahli al-wilayah, Al-Imam Syadzili lagi. Salah satu perjumpaan Imam Syadzili dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Imam Syadzili, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, kalau ada umatku tidak bisa melihat aku, tidak bisa bertemu denganku di alam mimpi atau alam jaga, kesalahan berada di dalam hati-hati mereka. Karena hati mereka la yafqahu anillah, belum mengenal, belum ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang telah mengenal kalimat la ilaha illallah? Tolong rutinkan setiap Anda akan tidur, menurut riwayat Sayyidina Imam Sanusi, minimal 20 kali setiap akan tidur, buka batin Anda, adakan audiensi-audiensi khusus kepada Tuhan, supaya Anda mudah berhubungan batin dengan Nabi nantinya. Minim 20 kali. Kalau Gus Rofi mengizinkan, saya ijazahi Anda semua. Yang mau silakan terima. Ya, tapi diamalkan mulai malam ini. Kalau Anda rutin, akan memudahkan Anda semakin akrab dengan Nabi Muhammad. Semakin ada keterbukaan batin di dalam mengenang, di dalam mengingat, di dalam bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca la ilaha illallah 20 kali, tapi caranya seperti ini. Ikuti saya. La ilaha illallah. Tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap membaca la ilaha illallah, pejamkan mata. Bagi yang tarekat diriyah boleh nengok kanan, nengok kiri, tidak ada masalah. Tarekat lain tetap. Ketika la ilaha, Anda ingat kejadian tadi pagi. Kalau Anda ada masalah rezeki dalam hati, dihadirkan, tidak ada yang membuka rezeki saya, baru ditutup illallah. Anda punya masalah dengan orang, umpama permusuhan, perkelahian, baca la ilaha, tidak ada yang bisa membuat saya islah dengan fulan illallah. La ilaha kalimatun nafi, kata ahli tarekat, dihilangkan. Minta Allah Ta'ala hilangkan masalah yang kita hadapi. Ditutup dengan kalimat itsbat illallah. Selesai 20, ingat hadratul rasul membaca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala min al-aminin. Semoga saya teruskan doa saya tadi, saya dan Anda diberi rezeki, terutama sahabat majlis Gus Rofi, Abu Abdurrahman dan lain-lain, diberi rezeki sihat, diberi rezeki afiah, diberi rezeki qadaul hajah, riyadul jannah dijauhkan dari fitnah. Riyadul jannah dijauhkan dari fitnah. Semakin banyak orang-orang yang mau bergabung dengan riyadul jannah. Semoga Allah Ta'ala membersihkan segala yang tidak diridai Allah dari majlis ini. Anda mendatangkan ke majlis ini orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Mendatangkan ke majlis ini orang-orang yang nantinya akan husnul khatimah. Tidak menghadiri majlis ini kecuali orang yang dicatat husnul khatimah. Kecuali orang yang dicatat husnul khatimah. Kecuali orang yang dicatat husnul khatimah. Kecuali orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada yang terlupa. Saya undang semua yang hadir, terutama Habib Abdurrahman, Gus Rofi, untuk hadir ke hall ayah saya, Habib Abdullah bin Abdul Ghadir Al-Bughi,
Dan datu saya Rabi Abdul Qadir bin Ahmad bin Fegi. Jadi minggu ini minggu lagi. Tanggal berapa? Tanggal 19. 19 April minggu ini. Ya, minggu ini minggu lagi. Hah? Oh, minggu depan, minggu depan. Kata Sayyidul Walid Rabi Abdullah bin Abdul Qadir bin Fegi, beliau mengutarakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadhara dzikra 'alimin min ahli baiti min hamalati sunnati wajabatahul jannah." Siapa yang menghadiri haul seorang ulama sayyid ahli hadis dengan ridha, dengan ikhlas, dengan tabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, seizin Allah kata Nabi, ia pasti akan menjadi ahlul jannah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil